Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di As Hogi seri ke-110. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Asogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi bagi kita seputar kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Dan Alhamdulillah seperti biasanya setiap hari Rabu sore Saya Dr. Hoyerunisa kembali hadir sebagai host yang akan menemani bincang-bincang sore kita tentunya bersama Asogi Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan rekan sejauh dokter, SPOG, ginekolog onkologi Serta para guru besar yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya secara konsisten mengikuti seri Asogi dari minggu ke minggunya dan kurang lebih selama satu jam ke depan kita akan sama-sama berdiskusi tentunya bersama para narasumber yang sudah pakar di bidangnya. Dan sore hari ini telah hadir dua orang narasumber dan moderator yang Uh, sudah berada di tengah-tengah kita izinkan saya menyapa terlebih dahulu yang pertama hmm. yaitu Dr. Hendy Saud Maruli Tua Siagian spesialis obstetri ginekologi sus spesialis onkologi beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi di RSUD Selebe hmm. Solo Kota Sorong selamat sore Dr. Hendy sore Mbak Nisa terima kasih dok Baik, untuk narasumber kita yang kedua, yaitu Dr. Trace Indang Dewi, spesialis obstetri ginekologi, spesialis onkologi. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Selamat sore, Dr. Indang. Sore, Dr. Nisa. Terima kasih. Ya, terima kasih, dokter. Baik, yang akan menjadi moderator kita pada sore hari ini adalah Dr. Dokter Supriyadi Gandemiyarja, spesialis Obstetri ginekologi, spesialis onkologi. Leo merupakan konsultan onkologi-ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran di RSUP Dr. Hasan Sadikin, Bandung, dan sekaligus juga sebagai anggota Dewan Penasehat Hogi. Selamat sore, Dr. Supriyadi. Selamat sore semuanya. Oke, okay. terima kasih, dok. Baik. Seperti biasanya seluruh partisipan asogi akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan untuk kehadiran peserta tentunya akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Selama acara kami harapkan kepada seluruh peserta untuk bisa berinteraksi secara aktif dengan para narasumber baik dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaannya di fitur Q&A yang telah kami sediakan. Dan melanjutkan tema perbincangan di seri sebelumnya, sore hari ini kita akan membahas mengenai penata laksanaan kanker serviks dalam kehamilan. Namun sebelum kita beralih pada sesi pemaparan dan diskusi, saya akan mengundang Sekjen Hogi untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara Asogi kepada Dr. Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetri ginekologi, spesialis onkologi. Kami persilahkan. Ya, yeah baik uh, terima kasih dokter Nisa bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore uh, para guru besar senior sejawat dimanapun berada uh, saya menyapa dulu yang ada di, um, di layar <laughs> saya dr Supriyadi senior dan guru kami juga um, salam hormat dokter salam sehat Alhamdulillah dan sama-sama. Sehat selalu ya dok ya. Kemudian juga senior saya, Dokter Indang yang cantik ini ya dari Jakarta, juga dari Sorong ya luar biasa ya Dokter Hendy ya. Kita punya empat um, provinsi baru menjadi 38 provinsi salah satunya adalah uh, Sorong dari Dokter Hendy ya luar biasa ya baik uh, saya rasa tidak berlama-lama dalam hal ini atas nama Hugi ya saya dalam hal ini mewakili Bapak Ketua Umum kita Dr. Dr. Brahmana yang saat ini harusnya menyampaikan sambutan tapi ada hal yang ternyata beliau berhalangan salam hormat dan salam sehat untuk semua ya tadi pagi sampai siang hari tadi kita sudah melaksanakan satu uh, momen besar ya dalam uh, dalam uh, negara kesatuan Republik Indonesia ini kita melakukan pemilihan umum ya, jadwal election ya, mudah-mudahan siapapun pemimpinnya akan uh, terpilih itu uh, menjadikan negara kita menjadi adil, makmur, santosa, sejahtera, amin, amin, beralamin al ya. insya Allah. Ya dalam hal ini Alhamdulillah uh, kita sudah sampai uh, pada seri 110 ya yaitu penata laksanaan uh, uh, kanker serviks pada kehamilan ya, luar biasa setelah pekan lalu adalah tata laksana lesi prakanker serviks pada kehamilan Kehamilan ya, jadi memang ini nanti akan dikupas oleh ahlinya di sini, Dr Indang Dr Hendi, Dr Supriyadi. Nanti mungkin para sejawat ya tidak, sepertinya tidak melihat ini hari libur ya, jadi animo tetap tinggi ya. <tuh, tuh, tuh. <tuh, tuh. Ya jadi mudah-mudahan bisa ditanyakan bagaimana uh, kita melakukan suatu upaya penegakan diagnosis ya. Kemudian uh, dalam satu apa penjelasan ya termasuk inform consent apa saja yang akan dilakukan oleh seorang ibu hamil tersebut yang menderita kanker serviks, apa saja treatment option ya. bagaimana kita melakukan suatu pendiskusian yang mungkin complicated ya karena uh, terkait dengan bagaimana timing apakah keputusan yang dilakukan terminasi kah, atau dilakukan manajemen konservatif kah, kemoterapi dan seterusnya ya. Jadi memang sedikit saja mungkin ini nanti masih akan diupas habis ya. Cuma memang banyak sekali ternyata di lapangan terjadi misdiagnosis ya dokter Supriyadi, dokter Indang, dokter Hendi ya mm. uh, perdarahan pada kehamilan ya flek-flek dikatakan oh. ini apa kehamilan dengan uh, apa lemah kandungan gitu ya dikasihlah banyak progestin ya progesteron sintetik dan segala macam ternyata cuma ada polip misalkan ya segambreng dikasih obat <laughs> progestin ternyata enggak Nggak, nggak, nggak bisa menyelesaikan masalah dan ternyata yang lebih fatal lagi ternyata kanker serviks nah ini yang penting ya bahwa pemeriksaan sistematika ya itu adalah di atas segalanya ya artinya kita tidak bisa melakukan suatu upaya pengobatan canggih kalau ternyata penegakan diagnosisnya pun tidak sistematis ya mungkin itu ya harus ditop, tetap dipegang satu upaya penegakan secara sistematis ya dan memegang prinsip bahwa kita uh, bukan uh, apa melakukan satu upaya yang memang uh, apa uh, sporadis ya dan arti kita memang terintegrasi dan sistematis holistik komprehensif begitu saja dari saya selamat mengikuti um, asogi ini luar biasa sudah sampai 110 Ya terima kasih banyak atas atensi dan semua kontribusi dari para sejawat, profesor, guru besar, ya senior dan uh, apa uh, sejawat sekalian. Mudah-mudahan kita tetap harus uh, semangat ya memberikan uh, manfaat uh, sebesar-besarnya kepada pasien tentunya dan kita juga uh, sharing ilmu terhadap apapun uh, kemajuan yang kita uh, dapatkan. Demikian mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Uh, selamat mengikuti sekali lagi. Saya uh, ucapkan uh, alhamdulillah ya mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Wabillahi taufik wabarakatuh. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Tovan yang sudah berkenan untuk membuka acara sebagai so, pada sore hari ini. Baik, uh, untuk selanjutnya adalah pemaparan dan diskusi yang akan dipandu oleh moderator kita kepada Dr. Dr. Supriya Dikandemi Specialist spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi. Kami persilahkan. Ya, terima kasih. Selamat sore. Selamat hari kasih sayang. Selamat, Selamat berpesta demokrasi. Dan sekarang kita diskusi tentang hal yang uh, jarang dianggap penting disepelekan tapi justru me menimbulkan suatu masalah kalau kita ketemukan terlambat. Insidensinya kan range nya dari 0,1 sampai 12 persen katanya ya. Ini bisa tinggi bisa rendah tergantung dari tempat di mana uh, apa uh, pelayanan di dilakukan. Dan yang memprihatinkan seringkali kita uh, temukan atau kita dikonsuli uh, pasien dengan CA cervix pada kehamilan lanjut atau bahkan postpartum setelah dilakukan siksyo atas indikasi berdarah antepartum atau ditemukan ternyata ada suatu... Uh, kelainan di laparatomi dan ditemukan suatu uh, CA cervix ya baiklah untuk uh, selanjutnya kita mulai dari dokter Henry uh, dulu ya baik dokter dokter Henry dulu ya yang mengukakan uh, slide-slide nya kemudian disusul oleh Terendang kemudian disusul dengan kita ada ya, diskusi ya diskusi langsung maupun pada Q&R yang disediakan oleh host silahkan Dr. Hanti baik terima kasih dokter Supriyadi dokter Indang izin dok saya mulai Izin dokter, apa sudah kelihatan slide saya, dok? Sudah, sudah, sudah. sudah, sudah, Baik, terima kasih banyak dokter Supriyadi, dokter Tovan, dokter Indah atas kesempatannya. Saat ini saya akan membawakan tentang penatalasan kanker serviks dalam kehamilan. Pada presentasi sore hari ini, saya akan memfokuskan pada bagaimana cara kita mendiagnosis, melakukan staging, serta menentukan terapi pada kasus kanker serviks dalam kehamilan, serta bagaimana permasalahan etikal issue dalam penanganan kanker dalam kehamilan tersebut. Sebagai pendahuluan memang tidak begitu banyak didapatkan evidence base dalam penatalaksanaan kanker dalam kehamilan karena data maupun angka kejadian yang sangat rendah. Dalam kehamilan sendiri, kanker yang paling banyak ditemui adalah tetap kanker payudara, sedangkan kanker servis merupakan E, kanker dalam kehamilan yang paling tinggi pada kasus-kasus ginekologi di mana beberapa kepustakaan itu mendapatkan e, angka sekitar 1 sampai 1,4 sampai 4,6 per 100.000 e, kehamilan. Untuk gejala sendiri sebetulnya tidak banyak berbeda dengan e, kanker pada e, tidak hamil di mana pada stadium awal itu sering asimptomatik dan sering ditemui ketika kita mendapatkan hasil daripada e, sitologi ataupun smear yang abnormal. Sedangkan untuk uh, kehamilan sendiri, itu bukan merupakan suatu kontraindikasi untuk kita lakukan suatu pemeriksaan uh, smear, palposkopi maupun biopsi. Namun yang harus menjadi perhatian adalah pada kehamilan, uh, tindakan yang tidak dianjurkan adalah melakukan uh, kuretasi daripada endoservikal. Untuk melakukan kolposkopi sendiri, diper, uh, di, apa, didapatkan uh, beberapa tantangan karena fisiologi daripada kehamilan sendiri, di mana sering terjadi ada hipervaskularisasi maupun... Uh, peningkatan jumlah kelenjar atau pembesaran kelenjar dari endoservix sehingga memang untuk melakukan kolposkopi pada kehamilan ini dibutuhkan suatu pengalaman yang cukup tinggi. Seperti yang tadi sempat disinggung oleh Dr. Tovan bahwa yang paling penting dalam kehamilan adalah kita tidak boleh kita tidak boleh menyepelekan keluhan perdarahan pada kehamilan sehingga memang standar daripada suatu keluhan perdarahan dan dalam kehamilan adalah kita melakukan pemeriksaan dan menilai daripada serviks karena bukan tidak mungkin suatu kehamilan itu terjadi perdarahan bukan karena penyebab daripada e, kehamilan tersebut tapi karena adanya kanker serviks atau kelainan pada serviks. Ini merupakan staging e, kanker serviks di mana didapatkan bahwa e, ada stadium 1 sampai 4 di mana pada e, stadium 1 sampai stadium 2A itu merupakan e, suatu stadium yang masih dapat dilakukan tindakan operasi sedangkan 2B hingga stadium 4 itu dilakukan konkuren kemoradiasi. Ini merupakan staging video terbaru tahun 2018. Dan untuk uh, staging saat ini kita menggunakan standar adalah staging dengan menggunakan uh, imaging, di mana imaging yang merupakan first line-nya adalah dengan menggunakan MRI. Berbeda dengan uh, pemeriksaan imaging MRI pada keadaan yang tidak hamil, di mana kita melakukan pemeriksaan MRI dengan menggunakan kontras, pada kehamilan uh, dianjurkan untuk tidak uh, menggunakan kontras. Walaupun beberapa penelitian didapatkan bahwa walaupun didapatkan eh, gadolinium yang mengcross daripada plasenta dan didapatkan daripada cairan amnion tapi belum didapatkan hubungan antara kontras ini dengan kelainan pada janin. Tapi memang sampai saat ini standarnya adalah tidak menggunakan kontras. Untuk CT scan sendiri maupun pit pit CT tidak dianjurkan kecuali jika memang kita sangat membutuhkan eh, jika didapatkan adanya suatu dan kesimpulan yang inkonklusif pada pemeriksaan MRI. Saat ini berkembang juga pemeriksaan dengan ultrasonografi di mana dengan ultrasonografi terutama jika dilakukan oleh uh, ultrasonografer yang expert itu kita bisa uh, mendapatkan staging yang akurat terutama untuk menilai keadaan daripada uh, levanodul pada kasus kanker serviks. Ini merupakan algoritma daripada ESMO saya akan dabarkan satu persatu mengenai penata laksanaan berdasarkan stadium. Yang pertama dibagi pada stadium 1A1 tanpa suatu LVSI, di mana jika didapatkan stadium 1A1 tanpa LVSI, maka penata laksanaan yang cukup dilakukan adalah dengan melakukan biopsi kon atau konisasi, di mana dengan melakukan konisasi kita harus melihat bagaimana kedalaman daripada invasi dan free marginnya itu harus didapatkan. Penata dengan biopsi konbiopsi ini dapat dilakukan pada usia 14 sampai 20 minggu, di dapatkan pada stadium 1A1 tanpa keterlibatan LVSI ini kemungkinan metastasis ke kelenjar getah bening itu kurang dari satu persen sehingga penatalaksanaan dengan biopsi itu cukup jika didapatkan stadium 1A1 dengan LVSI maupun 1A2 dan 1B1, goal standarnya tentu merupakan radikal histerektomi dan dan dilanjutkan dengan bilateral hysterektomi atau bilateral ovariectomy jika tidak tidak dibutuhkan fungsi daripada ovarium lagi dan dilakukan bilateral perfect resection. Untuk usia di bawah 22 minggu, jadi batas usia kehamilan untuk melakukan terapi ini adalah 20, di bawah 22 minggu dan di atas 22 minggu, di mana didapatkan di bawah 22 minggu, maka dianjurkan untuk dilakukan staging lipadenektomi. Hal ini sangat penting karena kita tahu bahwa status daripada lymph node pada uh, kasus kanker serviks ini merupakan suatu prognostik faktor di mana jika didapatkan adanya lymphadenectomy yang uh, KGB yang positif ini memberikan uh, prognosis yang buruk. Di mana jika dilakukan staging lymphadenectomy didapatkan ada hasil metastasis yang positif, maka dianjurkan untuk uh, dilakukan terminasi. Ya. Sedangkan jika tidak didapatkan hasil tomi yang positif atau KGB yang negatif, itu dapat dilakukan trahelektomi. Dalam hal ini adalah simpel trahelektomi, bukan radikal trahelektomi. Atau kita bisa melakukan uh, penungguan sehingga uh, persalinan, baru kita melakukan penanganannya dan jika kita lakukan simpel trahelektomi tentu kita melanjutkan dengan pemasangan serlat tapi ini ada kemungkinan 20 sampai 30% akan menyebabkan persalinan preterm. Untuk usia kehamilan lebih dari 20 minggu maka dianjurkan untuk memberikan NACT atau neoadjuvant kemoterapi di mana kita berikan per 3 minggu hingga maksimal 35 minggu dan kita tunggu hingga bayinya viable untuk dilahirkan baru kita lakukan penata laksanaan eh, daripada kanker serviks itu sendiri. Ini ada beberapa eh, penelitian yang dilakukan mengenai topik eh, pelvic lymphadenectomy pada kasus eh, kehamilan dengan kanker serviks. Memang kasusnya tidak banyak, tapi ini merupakan suatu eh, literatur yang memiliki banyak apa paling banyak eh, jumlah sampel penelitian di mana didapatkan bahwa melakukan limfadenektomi pada kehamilan di bawah 22 minggu dengan menggunakan laparoskopi itu merupakan tindakan yang aman dan juga memberikan hasil yang baik untuk menilai status daripada kelenjar getah bening. Untuk penelat pelaksanaan di atas stadium 1B2, itu kita bagi juga di bawah 22 minggu maupun di atas 22 minggu, di mana jika didapatkan pada usia kehamilan di bawah 22 minggu, maka kita tidak bisa, tidak menganjurkan lagi untuk dilakukan suatu LEDS maupun radikal terhelektomi, namun kita anjurkan uh, untuk melakukan terminasi dan mulai melak melakukan penatalaksanaan definitif daripada kanker serviks. Dan pada kasus ini uh, di bawah 22 minggu tidak dianjurkan untuk uh, memberikan NACT tapi dianjurkan untuk dilakukan terminasi. Untuk di atas 22 minggu dianjurkan untuk memberikan NACT, kita menunggu hingga terjadi maturasi daripada bayi dan penatalaksanaan terminasi dilanjutkan dengan melakukan uh, seksio sesaria dan selanjutnya kita lanjutkan dengan penetralan definitif daripada kanker serviks yaitu radikal histerektomi dengan bilateral salpingektomi dan atau bilateral salving dan e, limfadenektomi pelvic bilateral. Untuk stadium 1B3 ke atas e, staging limfadenektomi ini saat ini dianggap kontroversial sehingga tidak perlu dilakukan. E, didapatkan bahwa NACT itu dapat e, mencegah atau menjaga agar tidak terjadi progresivitas daripada eh, kanker serviks itu sendiri namun harus diakui bahwa eh, trial yang eh, melakukan penelitian mengenai hal ini sangat-sangat terbatas dan dianjurkan jika stadium 1B3 ke atas maka eh, tata laksanaan eh, definitif kanker serviksnya itu lebih dianjurkan dibandingkan tata laksanaan konservatif atau menunggu bayi viable. Ini merupakan suatu uh, retrospektif studi di Cina di mana didapatkan suatu uh, keadaan yang membandingkan bagaimana jika suatu kanker serviks itu pada kehamilan itu dibandingkan antara yang melakukan terminasi kehamilan atau uh, melakukan uh, penatalaksanaan uh, konservatif dengan pemberian neoadjuvant kemoterapi menggunakan taksan di mana di sini didapatkan bahwa ternyata pada penelitian yang dilakukan di Cina dari tahun 2009 sampai 2017 ini didapatkan bahwa kemoterapi neoadjuvan dengan regimen platinum dan taksan ini memberikan eh, hasil yang maksip, eh, hasil yang baik dan memberikan eh, eh, progresif pre yang sama dengan eh, tata laksanaan definitif daripada eh, kanker serviks. Untuk kemoterapi sendiri, dosis kemoterapi yang digunakan adalah dengan menggunakan actual weight e, ibu hamil pada saat ini, dengan dosis yang digunakan adalah dosis yang sama dengan e, pada keadaan yang tidak hamil. Kontraindikasinya adalah tidak diberikan pada trimester pertama dan didapatkan bahwa sebaiknya kemoterapi ini dimulai minimal pada usia kehamilan 14 minggu dan tidak dianjurkan di bawah usia 14 minggu. Beberapa eh, kepustakaan menyatakan bahwa tidak didapatkan eh, efek yang jangka panjang pada janin eh, pada kasus-kasus eh, yang didapat eh, yang diberikan di eh, anjuran kemoterapi pada kehamilan. Pilihan untuk kanker serviks sendiri adalah menggunakan eh, agen platinum, cisplatin maupun karboplatin yang dikombinasikan dengan taksel atau paklitaksel taksel, di mana pada regimen ini didapatkan eh, paling baik untuk eh, kasus kanker serviks dalam kehamilan. Ini merupakan systematic review penggunaan taksan, di mana didapatkan bahwa penggunaan taksan pada kehamilan ini memberikan hasil yang uh, tolerated pada kasus-kasus uh, kanker serviks pada kehamilan. Untuk karboplatin dan taksel sendiri, jika dibandingkan dengan kombinasi antara cisplatin dan taksel didapatkan bahwa karboplatin dan taksel ini lebih baik, lebih well-tolerated dibandingkan cisplatin dan paklitaxel, di mana eh, efek samping nephrotoxicity dan ototoxicity-nya lebih rendah dibandingkan juga menggunakan cisplatin. Regimen yang kita gunakan adalah eh, kapoplatin paklitaxel bisa weekly ataupun triweekly dan yang paling sering digunakan adalah yang triweekly regimen. Dan kita harus memberikan eh, minimal tiga minggu antara dosis terakhir dengan eh, rencana kita untuk melakukan terminasi. Jadi minimal kita harus memberikan jarak 3 minggu dari eh, Kemoterapi terakhir ini untuk memberikan kesempatan bagi tubuh e, ibu atau bayinya e, agar tidak terjadi depresi daripada fungsi-fungsi daripada e, hematologi. Dan tidak dianjurkan untuk melanjutkan kemoterapi di atas usia kehamilan 35 minggu. Untuk e, target terapi sampai saat ini belum didapatkan suatu data yang tersedia sehingga memang target terapi e, pada kasus kanker sipil pada kehamilan sehingga saat ini masih belum dianjurkan karena belum ada data yang eh, signifikan untuk keamanan daripada target terapi. Namun ada satu juga yang harus diperhatikan selain daripada stadium maupun usia kehamilan, kita harus lihat juga mengenai histopatologi daripada kanker serviks itu sendiri, di mana jika didapatkan histopatologi itu adalah suatu eh, kanker serviks yang high risk misalnya dengan histopatologi small cell endocrine, clear cell carcinoma maupun neuroendocrine di mana tipe-tipe eh, daripada kanker serviks ini sifatnya lebih agresif dan sangat eh, buruk prognosisnya, sehingga pada kasus-kasus seperti ini dianjurkan untuk tidak menunda terapi daripada kanker serviks. Untuk penanganan kanker serviks eh, pada kehamilan itu memang selanjutnya ditangani di suatu Cancer Center yang tersedia uh, multidisiplinari tim, di mana kita butuh bantuan tim untuk uh, menata laksanakan pasien ini, baik dari ginekologi, onkologi, uh, veto maternal, radio onkologi, neonatologi, radiologi, topatologi, dan tidak lupa juga teman-teman dari psikologis maupun uh, suster maupun perawat. Yang jadi persoalan adalah uh, dalam penata definitif daripada kanker servis pada Kamilan adalah bagaimana uh, permasalahan etik pada kasus ini apakah uh, terminasi daripada kehamilan untuk uh, pengobatan kanker serviks ini uh, dapat dilakukan di negara kita ya kalau kita lihat dari KUHP maupun undang-undang kesehatan nomor 17 tahun 2026 itu memang tidak tidak spesifik yang membahas tentang uh, pengobatan ataupun uh, terapi daripada kanker serviks pada kehamilan ya bahkan kita lihat bahwa baik di undang-undang kesehatan maupun di KUHP ini ada ancaman pidana bagi kita ya apalagi di undang-undang kesehatan yang baru ini kita tidak mendapatkan spesifik usia kehamilan berapa yang bisa untuk kita terminasi kalau di undang-undang kesehatan yang lama kita dapatkan 6 minggu tapi yang baru ini tidak ada data spesifiknya nah tapi kita tidak usah takut juga bahwa di undang-undang kesehatan mau di KUHP itu E, dinyatakan bahwa e, tindakan e, aborsi karena indikasi kedaruratan medis e, ataupun ada tindak pidana perkosaan itu e, dilindungi. Ya. Jadi tindakan kita itu dilindungi. Tapi itu tadi, persoalannya adalah tidak ada batasan usia e, berapa minggu yang bisa di, e, dimasukkan dalam kategori ini. Sedangkan dari guideline tadi dibagi atas usia kehamilan 22 minggu ya sehingga konsiderasi daripada terminasi pada kehamilan itu berdasarkan uh, guideline maupun undang-undang yang kita miliki saat ini maka itu harus dilakukan oleh medical personal maupun uh, tenaga ahli yang kompeten ya dan itu harus dilakukan di suatu fasilitas kesehatan yang uh, merupakan suatu fasilitas kesehatan yang memiliki tenaga yang uh, kompeten, apa berkompetensi untuk melakukan penanganan uh, kanker ya dan selanjutnya untuk melakukan terminasi ataupun penghentian kehamilan itu wajib ada persetujuan dari eh, wanita tersebut atau eh, dan juga suaminya. Berbeda dengan kasus perkosaan di mana tidak dibutuhkan persetujuan daripada suami. Dan sebelum melakukan eh, suatu tindakan terminasi dalam kehamilan itu sebaiknya sudah dibicarakan dalam komite etik rumah sakit dengan melibatkan multidisiplin ilmu sehingga dapat eh, mencapai suatu persetujuan bersama sehingga tidak menjadi celah hukum di kemudian hari. Ini mungkin kesimpulan dari presentasi saya, eh, di mana eh, suatu perdarahan yang didapat pada kehamilan ini harus diperhatikan dengan baik dan kita tidak boleh eh, tidak untuk melakukan eh, visualisasi terhadap serviks eh, pasien dengan eh, kanker serviks dalam kehamilan itu harus dibahas dalam suatu multidisipliner tim sehingga dapat memberikan treatment yang terbaik. Sedangkan yang terakhir adalah NACT ternyata eh, dapat eh, menjadi kesempatan bagi kita untuk pada kasus-kasus pasien dengan kanker serviks dan kehamilan yang ingin mempertahankan kehamilannya. Terima kasih Dr. Supriyadi. Ya. Terima kasih Dr. Andy, atas uh, presentasi yang sangat baik ini. Uh, mudah-mudahan menjadi suatu bahan bagi kita untuk uh, penanganan pasien kehamilan baik sudah diketahui atau belum diketahui suatu kanker serpik dan kehamilan dengan telah diketahui kanker serpik. Untuk selanjutnya saya persilakan Dr. Indang untuk uh, melakukan presentasinya. Mungkin juga ada angle lain dari dari uh, ya ya penelitian saat ini. Silakan, Dr. Rindang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Supriyadi yang yang memandu acara, juga uh, kepada Dr. Hendy. Kita bersama-sama di sini menyampaikan uh, diskusi. Dan yang saya hormati uh, Ketua HOGI beserta tim, guru-guru kami, dan juga uh, yang saya hormati uh, para senior dan sejawat dokter sekalian. Uh, izin share screen ya, dok. Ya. Iya. Apakah sudah terlihat, dokter? Jelas. Iya. Uh, Di sini saya cuma menyampaikan sedikit karena tadi dokter uh, Henny sudah menyampaikan banyak. Mungkin hanya berupa rangkuman aja sehingga kita nanti punya uh, banyak waktu untuk berdiskusi. Uh, tadi sudah disampaikan juga mengenai uh, distribusi kanker serviks ini. Kita ketahui bahwa dalam tiga persen dari jumlah, sejumlah kanker serviks itu kita diagnosa selama kehamilan sebenarnya, jadi cukup lumayan juga. Nah, yang menjadi masalah itu adalah perbedaan antara kanker serviks dalam kehamilan dengan bukan eh, dalam apa, kondisi pasti tidak hamil adalah eh, strategi eh, tetap kesananya. Jadi itu sangat dipengaruhi dari eh, usia kehamilan saat diagnosis ditegakkan, kemudian stadium dari penyakit pada waktu kita tegakkan diagnosis kemudian ukuran dari lesinya, dan adanya keterlibatan kelenjar getah bening. Dan yang paling utama ada sebenarnya keinginan pasien itu sendiri. Jadi apa yang diinginkan oleh pasien itu terhadap kehamilannya ataupun tata laksana penyakitnya itu seperti apa yang diinginkan oleh pasien. Jadi sebenarnya itu sebenarnya sangat penting dalam waktu kita menata laksana suatu kanker serviks dalam kehamilan. Ini sekali lagi sama seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Henggi, itu mengenai diagnosis uh, stadium dari uh, penyakit kanker serviks. Kenapa ya kita perlu tahu stadium ini? Ya, karena uh, ya tadi itu bahwa tata laksana itu sangat bergantung dari uh, stadium uh, penyakit ini. Di sini memang, stadium pada kanker serviks kita bedakan atas empat, ya satu, dua, tiga, dan empat. Sebenarnya. Uh, misalkan sini stadium 1 dan stadium B gitu ya. Apa sih ya bedanya gitu? kalau Jadi sebenarnya ini bisa diagnosis ini bisa ditegakkan oleh uh, semua sejawat SPOG ya. Uh, dan uh, kenapa kita perlu mengetahui ini? Tentu nanti ada hubungannya dengan uh, rencana tata laksana yang akan kita berikan pada pasien ya. Jadi di sini misalkan stadium 1A, satu 1B satu Uh, secara sederhana bagaimana sih membedakan stadium 1A, 1B gitu ya. Prinsipnya sih kalau stadium 1A itu kita sebut juga diagnostik uh, mikroskopik. Jadi kita tidak lihat lesinya, tapi lesinya ada gitu. Kita tegakkan diagnosis secara mikroskopik. Dari pemeriksaan mikroskop kita biopsi, oh ternyata ini ada kanker. Tapi kita lihat porsionya licin, nah itu berarti stadium 1A. Dan begitu kita lihat ada lesinya, nah itu adalah stadium 1B ya. Jadi kita bedakan lagi nanti stadiumnya 1B1, B2, B3 ya. Dan stadium 2 itu udah mulai keterlibatan yang lain stadium 3 itu kalau kemudian pasien datang dengan keluhan uh, fungsi ginjal. Jadi kalau pasien nanti kemudian datang dengan urin kreatinin meningkat, adanya uh, gambaran uh, apa? gambar fungsi ginjal, kita udah bilang di stadium 3. Itu secara gampangnya. Kemudian stadium 4 tentu kalau sudah ada metastasis ke organ sekitar. Jadi kalau organ sekitar yang terdekat yaitu uh, pada kandung kencing dan uh, rektum Kemudian di eh, apa metastasis jauh itu atau kalau sudah mencapai ke paru-paru misalkan. Ini sekilas mengenai stadium eh, penyakit kanker. Ini juga. Nah kemudian sebenarnya untuk tata laksana tadi sebenarnya Dokter Hendi sudah menguraikan cukup banyak ya. Uh, di sini uh, kalau kita lihat uh, mengenai algoritmanya. Tata laksana uh, kanker serviks dalam kehamilan itu di sini kita lihat mulai dari penegakan diagnosis itu dimulai dengan uh, pemeriksaan pasmir uh, kemudian kita uh, bantu dengan pemisahan kolposkopi, kemudian biopsi. Jadi diagnosis kanker serviks itu harus melalui biopsi. Jadi setelah ada biopsi hasilnya keluar baru kita tegakkan diagnosis kanker serviks dan kita membantu menegakkan uh, stadium itu tentunya dengan pemisahan klinis. Ya. Kemudian pemeriksaan imaging untuk membantu. Ini stadium berapa sih gitu? Kita bisa melakukan pemeriksaan MRI, ultrasonografi. Kemudian sekarang juga kita bisa melakukan pemeriksaan eh, ada pemeriksaan yang lain, eh, PET CT. Tapi kita tidak kerjakan dalam kehamilannya. Jadi ini semua menjadi dasar bagi kita untuk menentukan stadium kanker cervix pada pasien. Di sini kita lihat eh, dalam bagan ini cuma membedakan, cuma ditaruh ada tiga gitu ya satu A2 sampai satu B3. stadium yang lain mana gitu ya. Nah, jadi memang sebenarnya di sini itu memberikan pendekanan baik bagi kita bahwa yang sebenarnya agak tricky itu, agak sulit itu ada tata laksana kalau misalkan kita menjumpai stadium-stadium ini nih. Kalau misalkan stadiumnya stadium awal, yang mikroskopik stadium 1A1, itu kita sebut sebagai stadium yang uh, early stage banget ya. Uh, itu atau stadium yang pre-invasif katakanlah kita ketemu Cin itu kita sudah kita tetapkan bahwa terapinya kita tunda aja. Nanti kalau sudah melahirkan baru kita tata ke Itu kalau stadium yang sebut pre-invasif. Pre-invasif yaitu seperti CIN 1, 2, dan 3. Gitu ya, atau sampai si A in Gitu. Tapi begitu sampai pada kanker serviks yang invasif, mulai dari stadium 1, A2, sampai uh, selanjutnya, itu mulai kita uh, harus uh, ada tipsnya gitu loh untuk mata laksana sebenarnya kalau sudah stadium invasif seperti ini, tata, tata laksana pada kanker serviks itu sebenarnya ditentukan oleh tiga hal sih yang paling penting ya. Yang pertama itu adalah penilaian keterlibatan kelenjar getah bening. Di sini kita lihat nanti pada algoritmanya selalu ada pernyataan penilaian tentang keterlibatan kelenjar getah bening. Kemudian progresivitas penyakit selama pasien itu dalam uh, kehamilan, misalkan pada saat trimester pertama dia kita temukan ukuran lesinya berapa, kemudian kita nilai ulang pada studi berikutnya, eh pada trimester kedua, bagaimana perjalanan penyakitnya. Nah, progresivitas dari penyakit itu itu menentukan nanti tindakan apa yang perlu kita lakukan terhadap pasien. Dan yang ketiga adalah itu tadi yang kita bicarakan keinginan pasien. Apa sih keinginan pasien sebenarnya terhadap kehamilannya, gitu ya. Seperti di sini kalau kita lihat. Uh, Walaupun ini stadiumnya ada banyak, kalau misalkan pasien memutuskan saya ingin kehamilannya eh, determinasi. Berarti kita nggak perlu lagi nih algoritma seperti ini, gitu. kita langsung aja terminasi. Bagaimana terminasinya atau bagaimana eh, tata laksananya itu eh, kita sesuaikan dengan eh, tata laksana kanker cervix seperti pada pasien yang tidak hamil gitu ya. Tapi begitu pasien memutuskan saya pengen kehamilan ini dilanjutkan, saya pengen uh, kanker serviks saya di terapi. maka barulah kita mulai menggunakan uh, algoritma ini, gitu ya. Seperti di sini kita lihat bahwa kita membedakan lagi usia kehamilan pasien di sini kurang dari 22 minggu, lebih dari 22 minggu, ya. Kemudian di sini ada penilaian kelenjar getah bening. Kemudian uh, di sini kapan kita bisa berikan diajukan kemoterapi. Kemudian di sini uh, Algoritma selanjutnya ada yang uh, kita langsung lakukan tindakan di sini simple traftectomi atau kita menunda terapi sampai setelah persalinan gitu ya ini semuanya tidak perlu ya kita hafalkan ya kita juga di sini kalau misalkan ketemu kasus kita juga melihat algoritma ini kita mendiskusikan kasus case by case pada pasien ya jadi tidak perlu uh, dihafalkan tapi perlu kita ketahui ya jadi uh, apa yang akan kita putuskan pada pasien terhadap kehamilannya sekarang ataupun uh, terhadap uh, future fertility-nya. Jadi dalam arti uh, kita terapi tapi uh, misalkan kehamilan yang saat ini tidak berhasil gitu ya karena pasien menderita kanker serviks tapi pasien masih pengen hamil di kemudian hari gitu. Jadi apa yang perlu kita lakukan. Nah, jadi ini uh, sekedar algoritma. Tadi penjelasannya saya rasa sudah disampaikan oleh Dr. Hendy. Jadi uh, saya rasa sementara itu ya, Dok, yang um, perlu saya sampaikan, nanti mungkin yang lain-lain bisa kita diskusikan lebih lanjut. Untuk slide selanjutnya, saya rasa nggak perlu saya sampaikan, nah, karena iya. hampir semua sudah dibahas juga sama dokter Hendy. Kira-kira demikian, dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dr. Indang. Ini uh, sementara ada dua oh, pertanyaan. ya Pertama dari Dr. Susana Suryadi itu uh, menanyakan tentang uh, Caesar fix ada 2A pada kehamilan 25 minggu dan pada PA-nya ditemukan adalah eno -hero endocrine tumor. Bagaimana sebaiknya dilakukan? Siap barangkali siapa dr. Hendy atau dr. Endang yang yang mau mau menjawab nih. Silakan. Baik dok. Jadi eh, seperti yang dijelaskan oleh dokter Indang tadi ya, yang paling penting memang sebetulnya eh, bagaimana keinginan daripada pasien ya. Tapi kalau untuk dari literatur itu sendiri, memang eh, beberapa tipe histopatologi daripada kanker serviks yang kita sebut yang high risk itu, seperti contohnya neuroendocrine ini, memang dianjurkan untuk tidak menunda terapi apalagi neo, tipe neuroendokrin ini salah satu jenis tipe kanker serviks yang e, dianjurkan untuk multimodality ya jadi untuk terapinya tuh e, multimodality beda dengan kanker serviks yang lain biasanya kita e, staging apa melakukan staging preoperatif untuk menentukan apakah tindakan operatif maupun radiasi tapi untuk e, jenis neuroendokrin ini memang prognosisnya sangat buruk sehingga e, dari guideline sendiri itu diberikan Treatment yang multimodality, baik operasi maupun kemoterapi, uh, ya. Jadi, pada kasus ini, sebetulnya, kalau untuk melihat dari jenis uh, neuroendokrinnya, sebaiknya kehamilan tidak dilanjutkan dan segera untuk melakukan tata laksana definitif, tapi itu akan hmm. berpulang kembali ke keinginan daripada pasien. Jika pasien tetap ingin mempertahankan kehamilan, maka kita berikan neojuvan kemoterapi, kombinasi daripada uh, taksan maupun platinum yang kita berikan tiap tiga minggu sampai menunggu janin viable untuk dilahirkan. Mungkin dari saya begitu, Dr. Sekiadi. Terima kasih. Baik, ba bagus sekali. Dr. Anda ada pendapat lain? Pada prinsipnya sama ya dok. Memang yang pertama kita tentu tahu dulu ini penyakit apa jenis selnya apa gitu ya. Memang dalam kanker serviks itu pengetahuan tentang tipe-tipe sel ini memang penting ya. Ya kalau misalkan karena berbeda tipe sel berbeda perjalanan penyakitnya, progresivitas penyakitnya gitu ya. Seperti tadi kita bicarakan bahwa tergantung memang keinginan pasien. Jadi kalau pasien ingin kehamilannya dipertahankan, maka dia harus dilakukan evaluasi progresivitas daripada penyakit ini gitu ya. Dan sementara kalau tipe selnya tipe sel yang neuroendokrin ini dia kan progresif sekali agresif sekali gitu. Jadi kita sudah bisa membayangkan kira-kira bahwa kalau misalkan kita pertahankan nih, dia penyakitnya akan berlanjut nih, gitu. Akan agresif nih penyakitnya, gitu. Jadi uh, setelah kita jelaskan begitu sama pasien, mungkin pasien uh, bisa gitu membantu pasien untuk memutuskan apa sebenarnya yang uh, lebih saya inginkan, gitu dok. Ya, ya. <tuh> memang konseling <tuh> adalah sangat perlu. Akan tetapi Uh, pengetahuan kita tentang uh, jenis histologi itu juga histopatologi ya itu juga sangat diperlukan untuk memberikan penjelasan yang lebih gamblang terhadap pasien kita ketahui bahwa kalau ada neuroendokrin tumor ada small cell uh, ada lagi yang Uh, satu lagi apa? sel uh, uh, Clear cell itu susah di 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 dikelola. Kenapa susah? Karena seringkali ada penyebaran yang susah dikendalikan dengan uh, modalitas yang ada, ya. Kalau sudah mas uh, terjadi uh, penyebaran maka kemo juga kurang efektif sebetulnya. Oleh karena itu, maka bila ada ketiga hal itu, ada krisel cell, ada semua uh, sel dan uh, neuroendocrine tumor itu harus dijelaskan betul ya risikonya terhadap pasien dan ya, ya, diharapkan pasiennya akan pasien dan keluarga akan menerima sehingga kita bisa melakukan terminasi dan memberikan terapi yang lebih uh, definitif ya untuk neuroendocrine tumor itu modalitas modalitasnya tidak cukup dengan operasi Tidak cukup dengan ditambah operasi dan kemo juga dengan radiasi jadi multibodilosis tiga modalitas yang ada saat ini dipakai semua karena prognosisnya jelek itu barangkali ya uh, uh, jadi kesimpulannya untuk dokter uh, Dokter siapa tadi? Terus Susandi siapa? Susana Suryadi. Nah, Susana Suryadi ini maka eh, ditekankan ya, mungkin lebih lebih dijelaskan, disugesti agar terjadi dilakukan terminasi eh, kehamilan. Tapi kita tidak bisa melakukan itu tanpa konseling yang dalam karena kita terkendala dengan suatu uh, hukum ya. Memang hukum ini tidak menentukan umur kehamilan. Seperti saja pada kehamilan ektopik, kehamilan ektopik yang mana yang yang boleh diper, di apa yang yang uh, boleh dilakukan? Apakah yang sudah agak sudah komplikasi berlanjut atau sejak sangat dini itu tidak dijelaskan, tapi Terapinya adalah dilakukan pengakhiran kehamilan pada kehamilan topik ini pun demikian rupanya bahwa bukan soal uh, apa, umur kehamilannya, tapi umur kehamilan menentukan penanganan. Tapi pada akhir-akhirnya kita melakukan tindakan yang cukup agresif baik pada awal kehamilan ataupun setelah persalinan. Itu barangkali jawabannya oh, per, uh, yang pertama, ya. Kemudian, juga ada dari Dr. Muhammad Faisal, ya. Jadi, untuk uh, uh, terminasi yang diubah 22 minggu, apakah tetap kita sarankan untuk terminasi? Kalau muka dan ini sudah uh, masih baik. Ya, itu jawabannya adalah. Uh, tadi sudah dibahas di oleh Dr. Hendy sama Dr. Indang itu terminasi terminasi itu uh, banyak uh, pertimbangannya baik dilakukan pada kehamilan muda maupun kita tunggu sampai ke kehamilan tua tergantung dari stadium staging eh, ya stadium kemudian ada jenis histopatologi ya uh, kemudian grading ya. Kalau ditemukan grade-nya yang uh, poorly differentiated, mungkin kita lebih agresif, gitu ya. Ada ada penambahan dari Dokter Hendy sama Dokter Indang, silakan. Jadi kehamilan kurang dari 20 minggu janin baik, apakah tetap kita lakukan terminasi atau kan? Silakan. Iya baik dok. Jadi memang eh, jatuhnya tadi masalah etik jadinya dok ya. Jadi eh, kembali lagi kalau misalnya eh, kita melihat eh, pada kasus ini eh, keinginan daripada pasien tuh apa dulu sebetulnya yang paling penting apakah dia eh, mau melakukan eh, tindakan definitif daripada kanker serviksnya atau berkeinginan untuk mempertahankan kehamilannya. Jadi itu yang paling pertama harus kita tentukan dulu. Jika pasien ingin uh, mempertahankan kehamilan, maka uh, kesempatan yang kita bisa berikan tadi adalah memberikan neoadjuvan kemoterapi ya. Kita berikan kemoterapi dengan uh, kombinasi uh, taksan maupun uh, platinum ya, platinum yang akan kita berikan sampai bayi itu viable untuk kita laku, lahirkan secara sukses sari ya. ya. Tapi memang ini pun kembali lagi bahwa uh, ini harus dipertimbangkan masalah. Tadi. jadi tipe histopatologinya, stadiumnya itu harus dipertimbangkan. Apalagi jika pasien sudah dalam stadium yang lanjut, memang konseling kita itu sangat penting untuk menjelaskan pada pasien tentang progresivitas daripada penyakitnya tersebut, ya Jadi jika memang pasien setuju untuk dilakukan tata laksana daripada kanker serviks yang tentu akan mengakibatkan suatu penghentian daripada kehamilan, maka kita harus melakukan apa ya eh, rapat bersama komite etik sebetulnya tapi ya kita ambil eh, berdasarkan keinginan pada pasien kita lakukan eh, pertemuan dengan komite etik untuk membahas apakah kasus ini termasuk dalam kasus yang eh, diizinkan yaitu keadaan yang membahayakan nyawa ibu ya jadi kasus emergensi Nah, untuk kasus seperti ini juga tentu kita tidak jika dia merupakan suatu kasus dengan stadium lanjut tentu ter laksananya kan bukan suatu operasi ya. Jadi harus kita lakukan uh, radiasi. Nah, tentu dengan kehamilan yang sudah 22 minggu tidak mudah untuk melakukan radiasi. Tentu sebelum dilakukan radiasi kita lakukan terminasi kehamilan yang dianjurkan pada usia 26 minggu kita lakukan histerotomi sebetulnya. Jadi kita lakukan histerotomi, kita terminasi kehamilannya Terus selanjutnya kita berikan uh, tata laksana definitif uh, Radiasi, demikian dokter Mungkin dari saya mungkin dokter Indang silakan. dok. Terima ya, kasih dokter Indi, silakan dokter Indang tambahan Terima kasih dok. Habis ya, uh, sama ya dok jawabannya dengan dokter Indi ya, tadi ya. Tentu untuk terminasi kehamilan kita tidak bisa memutuskan sendiri. Biasanya ya. kalau di rumah sakit kan kita punya tim komite etik, kita selalu membawa pada. Ya tim komite etik gitu ya untuk eh komite medik maksudnya untuk memutuskan masalah ini uh, itu kalau ditinjau dari segi uh, masalah uh, etikal dan kalau ditinjau dari masalah medis ya tentu kita bisa memberikan pertimbangan kepada tim dalam hal ini gitu ya prinsipnya ya kalau misalkan ini suatu kondisi uh, penyakit advanced stage kita uh, pada pasien tidak lagi memberikan uh, konsep terapi kita adalah disease control gitu. Jadi kita mengontrol perjalanan apa uh, keberlanjutan penyakit gitu. Jadi uh, tentu ini menjadi suatu hal yang sangat uh, penting bagi si ibunya jadinya karena sudah bersifat disease control gitu ya. Jadi um, tentu pertimbangan yang lain-lain menjadi uh, apa pertimbangan ke ibunya tentu menjadi lebih utama. Jadi uh, hal ini bisa menjadi uh, apa uh, masukan bagi kita bagi uh, kepada komite medik dalam hal memutuskan uh, apakah suatu tindakan terminasi kehamilan diperlukan atau tidak sebenarnya kalau kita lihat sih tidak tidak hanya pada kondisi kanker dalam kehamilan ya dok ya misalkan pada kondisi pasien eklamsi juga kan sebenarnya sama ya dok kalau misalkan memang uh, kita anggap bahwa itu life saving buat ibu ya. Kita memang harus memutuskan, memilih salah satu. Jadi sebenarnya konsepnya sih sama gitu ya. Pada kanker juga pada kanker serviks juga gitu gitu. Ada kondisi dimana kita sebut adalah kondisi uh, disease control. Jadi uh, pertimbangan untuk memberikan uh, pengobatan pada ibunya adalah sangat penting pada saat itu gitu. Sehingga kita kemudian lebih mengutamakan kondisi ibu. Mungkin hal-hal seperti itu yang perlu kita berikan yeah. pertimbangan pada tim gitu dan juga pertimbangan pada pasien dan keluarga begitu kali dok ya terima kasih jadi uh, pertanyaan tadi kalau misalnya ini kan 25 20 minggu ya sudah lebih dari 20, 22 minggu jadi berdasarkan data lain seperti staging hmm. ya stage nya stage nya berapa kemudian ada uh, grade nya apakah well differentiated atau moderate differentiated atau poorly differentiated maka kita akan melakukan counseling dengan penekanan tergantung dari situasi yang apa kondisi yang yang kita temukan. Nah, biasanya kebanyakan pak moderate moderate differentiated maka eh, penanganannya umumnya adalah diberikan eh, kesempatan untuk eh, untuk eh, mencapai uh, bayi yang viable, kemudian baru kita lakukan suatu terminasi dan dilanjutkan dengan ter terapi yang definitif, gitu, ya. itu barangkali yang uh, bisa kita jawabnya tentang kasus ini. Ada lagi dari Dr. Ganot Sumulyo, ya, ya ditemukan suatu CA uh, in itu. Pada kehamilan, apakah sebagian diberikan, dilakukan LEDS atau bagaimana? Silakan barangkali dokter Hendy atau nanti dokter Indang silakan. Dokter Lindang, dok, silakan dok. Ya jadi prinsipnya tadi kalau kita lihat dalam algoritma tadi. Uh kan kayak yang muncul itu mulai dari stadium 1A2 gitu ya dok ya. Kemudian yeah. uh, satu 1B3 gitu ya. Nah mm -hmm. itu di situ uh, dinyatakan pada algoritma tidak nampakkan dalam algoritma itu ya. Kalau misalkan si insa itu kan sebenarnya tergolong lesi preinvasif ya. Jadi kalau untuk lesi preinvasif itu kita nggak ragu lagi. Kita itu tunda aja tata laksana definitifnya sampai selesai kehamilan gitu ya. Uh, tapi apakah kita lakukan tindakan uh, lip atau lets itu dikatakan boleh ya karena itu dianggap tidak mengganggu kehamilan. Jadi kita lakukan tata laksana lip atau lets itu uh, Kemudian pasien dievaluasi selama kehamilan. Evaluasinya adalah tiap trimester kita lakukan pemeriksaan. Di sini dalam hal, dalam hal ini ya pemeriksaan klinis biasa. Kemudian bisa juga menambahkan dengan pemeriksaan USG misalkan. Jadi yang penting tata laksana yang tidak menimbulkan gangguan pada kehamilannya. Kemudian evaluasi selama kehamilan gitu. Untuk kemudian setelah selesai kehamilan harus juga kita lakukan evaluasi kembali. Kira-kira begitu. Silakan ya. dokter terakhir ditambahkan. Sama dokter, tidak ada yang yeah. ditambahkan. Oke, okay. <laughs> so. ya, jelas bahwa di sini ada eh, diagnosis sementara, ada ca in situ, maka apa yang bisa dilakukan? Tentu kita harus melihat me me betul itu in situ Dan ca in situ paling baik karena di di diagnosisnya kalau dilakukan misalnya lebih dengan eh, tindakan yang lebih lanjut ya bisa cold knife, conization, nah, mungkin itu cukup tidak usah terakhir selektomi. tapi LED sebetulnya banyak orang keberatan dengan adanya apa energi listrik itu mungkin lebih mengganggu pada uh, ke apa kehamilan. maka tindakan untuk uh, cold knife, conization itu lebih dianjurkan. sekalipun mungkin tidak terlampau Oh, tinggi ya. ya, itu jadi jelas bahwa kalau dilakukan cold atau mungkin tadi ada flash ya, sekalipun uh, cukup berisiko itu bisa dilakukan tanpa dilakukan share last, ya. karena share last itu kalau misalnya servingnya sudah daya daya uh, tahan servicenya sudah lemah sehingga terjadi Suatu kehamilan yang prematur itu, barangkali mungkin ada pertanyaan lain. Saya kulit dari Q&A ini sudah tidak ada lagi. Pertanyaan ada, pertanyaan mungkin akan secara langsung atau mau ditambahkan dari presentan silakan Silahkan, untuk pertanyaannya sepertinya sudah tidak ada, Dok. Yeah. Yeah. Uh, yeah. Kalau, ya. Kalau tinggal satu menit, mungkin bisa di. Ya, kalau begitu barangkali uh, kita cukupkan uh, pada sore hari ini dan dengan satu uh, pesan bahwa penanganan bukan saja penanganan uh, yang setelah kita uh, setelah kita ketua ada yang soal tapi diagnostik diagnostik yang paling mudah adalah kewaspadaan kita terhadap pendarahan pada kehamilan baik itu kehamilan muda maupun kehamilan yang tua pada kehamilan muda seringkali kita melakukan begitu ada pendarahan diagnosis kita abortus abortus iminens diberikan hanya progesteron istirahat gitu ya tapi ternyata yang paling yang jangan dilupakan ada dilakukan pemeriksaan inspikulo. Kondisi bisa mengeksklud adanya keadaan-keadaan yang jinak seperti polipservix atau mungkin juga ada keadaan pre-cancer atau cancer stadium awal, dibikin juga pada kehamilan tua. Pada kehamilan tua, seyogianya per diagnosa perdarahan antepartum itu harus disertai dengan pemeriksaan spesifikul untuk mengeksklud adanya kelainan pada servik, adanya mungkin ada uh, pada vagina ada straddle injury dan kemudian juga uh, untuk uh, mengeksklud adanya sia servik sendiri karena kalau ada sia servik tentu kita berbeda ininya uh, penanganannya ya penanganannya dan Jangan uh, sampai di, dikirim karena ternyata setelah dilakukan uh, seksio ternyata ada sia dilakukanlah uh, istraektomi supra vagina yang akan menyulitkan bagi onkologi untuk menangani pasien ini itu barangkali ya jadi waspada sekali lagi waspadai atau uh, tanggapi pasien kepedaran pada kehamilan, baik pada kehamilan muda maupun kehamilan tua. Sekarang sudah banyak alternatif uh, penanganannya sehingga uh, penanganan kita akan lebih baik lagi. Semoga uh, kerjasama antara onkologis dan seluruh genikulu ini akan uh, menghasilkan penanganan yang lebih baik. Ya, yeah. Soal uh, apakah dia bisa sembuh atau tidak, hanya Allah yang bisa menentukan. Tapi kita harus mengupayakan supaya uh, hasil dari terapi ini sebaik mungkin. Terima kasih mungkin dari saya. Terima kasih Dr. Indang. Terima kasih Dr. Hendy. Terima kasih banyak, Dr. saya Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Dr. Indang. Baik, terima kasih banyak untuk para narasumber dan moderator atas waktu dan sedekah ilmunya sore hari ini untuk Dr. Supriyadi, Dr. Indang, Dr. Hendy, dan juga Dr. Tovan. Baik, luar biasa ya, cukup jelas dan runut jawaban dari pertanyaan yang masuk serta pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh para narasumber dan moderator. Semoga membuka wawasan lebih dalam lagi dalam menghadapi kasus kanker serviks dalam kehamilan. Memang sangat penting sekali yang terutama dalam menegakkan diagnosis kanker serviks pada kehamilan, khususnya tadi sudah disebutkan pada kasus perdarahan pada kehamilan, jangan segan-segan untuk melakukan pemeriksaan ginekologi dasar seperti inspekulo. Baik, satu jam lebih kita sudah berdiskusi Sampailah kita di akhir acara Terima kasih banyak atas perhatian dan atensi Seluruh peserta ASOGI Jangan lupa untuk kembali ikuti seri ASOGI ke-111 Dengan tema penata laksanaan tumor ovarium Pada kehamilan hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat Sampai jumpa di ASOGI seri berikutnya Kami undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam